Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana bukan saya tak pernah pukul wanita, kata Zul Arifin. Pelakon popular Zul Arifin menegaskan dia bukan selebriti yang didakwa memukul kekasih seperti dilaporkan media baru-baru ini. Menurut Zul atau Zulkifli Arifin, dia tidak akan sesekali melakukan kekerasan terhadap wanita karena tidak didik oleh keluarganya dengan berbuat negatif tersebut. Saya rasa tak tahu nak cakap apa, sudah sah bukan diri sendiri. Saya memang tak ada genetik pukul ataupun angkat tangan pada perempuan, katanya. Dalam padatu bintang film Sheriff itu mengakui tuduhan tersebut timbul mungkin disebabkan usianya yang hampir sama dengan pelakon berkenaan. Bukan itu saja, dia turut menyifatkan lelaki yang melakukan kekerasan terhadap kaum wanita tidak wajar dihormati. Sekarang banyak lelaki macam itu, tak berapa nak lelaki sangat nak buat macam mana. Selagi sebagai lelaki, saya hilang hormat terhadap lelaki yang angkat tangan kepada perempuan, ujarnya. Sebelum ini, pelakon Amar Alfian terlebih dahulu menafikan dirinya selebriti yang dikatakan menumbuk kekasih seperti yang dikongsikan pihak polis. Terdahulu, pada 8 Julai lalu, media melaporkan seorang wanita membuat laporan dibelasa teman lelakinya yang juga pelakon dalam kejadian di arah Damansara awal pagi semalam. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Assistant Commissioner Sahruz Nizam Jafar Ismail berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu kira-kira pukul 6 petang semalam. Menurutnya, mangsa yang merupakan peniaga sudah menjalin hubungan cinta dengan suspek kira-kira 8 bulan lalu. Teman lelaki mangsa berusia 37 tahun kemudian meminta wanita berkenan untuk datang berjumpanya sebelum mereka bertemu di arah Damansara, katanya. Difahamkan lelaki tersebut kemudian memarahinya sebelum menumbuk mata kiri dan badan mangsa. Itu sejam info hari ini. Sekian dan terima kasih.